Oke, kembali lagi bersama saya di channel Pokecoin. Hari ini, tepatnya tanggal 7 Desember jam 10 pagi sampai nanti tanggal 12 Desember jam 8 malam waktu lokal negara setempat, telah hadir event baru ya, yaitu Dragon Spiral Edition, yang dimana di event ini rilis Pokemon baru, yaitu Pokemon Dragteegan. Dia ini tipe naga ya. Dan hebatnya lagi, di sini dia langsung rilis shiny-nya ya. Jadi biasanya kalau Pokemon baru itu, untuk shiny-nya itu nunggu beberapa waktu dulu ya, baru nanti akan dikeluarkan shiny-nya. Dan di video kali ini, saya nanti akan membagikan 3 cara untuk mendapatkan Pokemon Dragteegan ini ya. Dan kalau kalian beruntung, kalian nanti juga bisa dapat shiny Pokemon Dragteegan ini. Oke, sebelum kita memulai video kali ini, seperti biasa ya, jangan lupa untuk terus support saya dengan cara klik tombol subscribe dan like, supaya saya terus semangat dalam membuat konten seputar Pokemon Go. Kalian juga bisa follow Instagram saya, Pokecoin, untuk mendapatkan informasi seputar Pokemon Go terbaru. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan membahas tentang detail event Dragon Spiral ini dulu ya. Untuk event ini dimulai tanggal 7 Desember jam 10 pagi waktu lokal negara setempat. Jadi hari ini ya, jamnya itu jam 10 pagi waktu lokal negara setempat. Jadi kalau di Indonesia itu jam 10 pagi baru mulai ya. Sedangkan kan kalau tiap negara itu jamnya beda-beda. Jadi pastikan dulu buat kalian itu fly di negara mana. Soalnya ketika saya upload video itu sering banget ya yang nanya, "Bang, kok di saya nggak ada eventnya?" Kalian pastikan dulu kalian berada di negara mana. Misal kalian sedang berada di negara Spanyol atau Brazil ya, kalian bisa cek di Google, kalian searching aja waktu lokal negara setempat negara Brazil gitu aja ya, atau kalian bisa download aplikasi Jam Dunia di Play Store kalian untuk cek waktu lokal dari beberapa negara. Dan event Dragon Spiral Edition ini akan berakhir pada tanggal 12 Desember, jamnya itu jam 8 malam ya, waktu lokal negara setempat. Saat event ini dimulai, nanti akan banyak muncul Pokemon tipe Dragon di alam liar ya. Salah satunya itu Dratini dan Deino. Untuk Pokemon yang akan banyak keluar di alam liar, yang pertama adalah Pokemon Vulpix, Seal, Dratini, Marip, Sneasel, Trapinch, Blitzel, dan Darumaka ya. Lalu kalau kalian beruntung, kalian juga bisa menemukan Pokemon Dragonair, Vibrava, dan Deino ya, di alam liar. Oke, lanjut Pokemon yang akan mengisi raid tier 1, 3, 5, dan raid Pokemon Meganya ya. Untuk yang pertama di raid tier 1, ada Pokemon Tynamo, Litwick, Capcho, Golett, dan Pokemon Deino. Lalu Pokemon yang mengisi di raid tier 3, di sini ada Electabuzz, Pokemon Magmar, Lapras, Dragonite, dan Pokemon Dragdigon. Jadi untuk mendapatkan Pokemon Dragdigon ini, salah satunya kalian bisa raid di raid Pokemon tier 3 ya. Lalu di raid tier 5, di sini masih diisi oleh Pokemon legendaris Zekrom dan Reshiram ya. Lalu untuk raid tier 6 atau raid Mega, masih diisi oleh Pokemon Mega Steelix. Oke, lalu di sini saya akan membahas tentang 3 cara untuk mendapatkan Pokemon Dragdigon ini. Untuk cara yang pertama, kalian bisa raid ya di raid Pokemon tier 3. Buat yang kekurangan tiket raid pass, ketika event ini berlangsung, kalian bisa beli 3 remote raid pass di shop dengan harga 175 koin aja ya di event box. Lalu cara kedua untuk mendapatkan Pokemon Dragteegan ini, kalian bisa menyelesaikan collection challenge. Untuk misinya itu gampang ya, kalian tinggal menangkap 10 Pokemon yang nanti akan banyak keluar di alam liar, dan nanti hadiahnya itu akan ada Pokemon Dragteegan ini. Dan kalau kalian beruntung, kalian juga bisa dapat shiny-nya ya. Lalu cara yang terakhir atau yang ketiga, kalian bisa mendapatkan Pokemon Dragteegan ini dari Field Research Task, yang misinya itu adalah win 3 raid atau menang 3 kali raid ya, yang nanti kalau kalian selesaikan, hadiahnya itu adalah Pokemon Dragteegan. Jadi untuk mendapatkan misi ini, kalian bisa spin Pokestop, dan nanti kalau misinya berbeda itu kalian bisa hapus ya, sampai nanti ketemu misi win 3 kali raid. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar, atau bisa langsung DM di Instagram saya, Pokecoin.
Terima kasih karena sudah menonton, dan selamat menikmati event Dragon Spiral Season ini.